Kalau gitu udah. Siapa namanya? Kalau ya, kalau bawa ayah dulu kalau ya. Yuk. Oh, ayah dulu yuk. Ha, grup hak. Aduh. Selamat ayah. Doain ya. Oke. Kina lagi sama Kina. Alas ya. Kina ya. Ayo udah. Bye. Assalamualaikum. Bro. Siap. Jadi guys, gua mau beli ZNE nih. ZNE itu adalah salah satu apparel dari Adidas yang sebenarnya ini digunakan untuk atlet ketika lagi latihan untuk fokus, dan bahannya tuh enak banget. Ini biasa gua pakai untuk bepergian, kayak misalnya long flight. Itu tuh gua udah cukup pakai apa ZNE ini. Udah gitu, ya udah tuh kayak nyaman banget selama di pesawat. Gitu. Dan warnanya tuh juga macam-macam. Ini kita udah masuk, udah nyampe bandara, mau cek ini. Bismillah, mudah-mudahan lancar semuanya sampai Boston, nggak ada yang ketinggalan nih, jangan sampai ketinggalan nih kita. Di minggu udah mulai apa namanya alergi biasa, udah apa namanya di bawah alam sadar tuh sebenarnya ada sedikit rasa stres. Campur aduk lah stres itu. Ah gitulah. Masuk bandara aja. Buka dong. Buka nih. Oh no entry. Oh. Saking nggak bisa fokus loh. Kores. Ntar kalau udah habis race sudah aman. Santai. Nah kalau kata Mas Alex, chill aja kayak lari long run di Jakarta aja di Sudirman aja. Kita berangkat menuju Boston. Boom. Sabi nih, kita duduk-duduk tipis dulu guys. Terima kasih loh. Ini saya dibayarin untuk ke ini nih. Apa? Saya dibayarin buat apa namanya business class. Mantep Anda. Betul, MS Glow terbaik MS Glow, Mas Gilang, Mas Andy. Boston, Dubai dulu kita. Kita udah ada di Dubai, bro. Sekarang menunggu di sini selama 3 jam. Terus apa namanya menuju ke Boston Street 14 jam nih. Alhamdulillah tadi gue tidur dibangunin cuma buat makan doang. Udah gitu, jalanannya menyenangkan. Aduh, saya gak tahu kalau sebelah saya Mas Menteri. Saya pikir teman saya selalu pakai masker kan. Pas saya lihat, pas lagi mau turun, orang minta foto. Apa sih, pas nanti saya boleh minta foto. Lah, tadi gue ngapain dong. Udah kita sekarang berpindah dulu nih. Connection dulu, kita biar connect. Lagi banget lagi, masih ngantuk. Di Boston akhirnya alhamdulillah mata udah merah, udah ngantuk banget. Dari tadi tuh gue di apa namanya di pesawat tuh gue cuma tidur 2 jam doang. Akhirnya itu gue tahan supaya nggak jet lag. So jadi kayak yaudah deh tahan aja deh selama 12 jam. Sekarang saya ngantuk. I'm so freaking tired. Yep, let's go. What I think is the most interesting is for sure on the side.
Mau kemana mas kita mas? Kita sekarang mau cari makan dulu. Karena kan ini udah mau jam 6, udah mau makan malam. Jadi cari makan dulu supaya biasalah karbo loadingnya dulu. Jadi bersihkan habis. Nah, ini dulu nih karbo loading yang pertama. Like, little bit chat like, cuman terus ditahan dulu biar kita bisa tidur pulas. Cuman pas lagi ngeliat kotanya ternyata cantik juga ya, bosan ya, gokil. Mengingatkan gue pada Amsterdam ini, cuma bedanya dulu lebih gede aja, kalau Amsterdam lah kecil-kecil tuh. Paling cuma gede. Oh ini ya maksudnya. Kita lagi mencari toko culture nih. Toko culture-nya Mas Alex. Siapa tahu bisa kebeli. Ya, sikat dulu guys. Iya hujannya nggak main ini. Jod anginnya. Ini lagi badai banget, lagi hujan banget guys. Terus kita mau breakfast di Ted Baker. Cuman tadi mau jalan, tapi melihat kondisi cuaca yang seperti ini, kurang sih jalan sih, enggak sih gue. Sekarang mau RPC. Gila banget nih gue nih. Senyum. Nah, sekarang waktunya kita untuk pick up beep. Jadi di sini disuruh siapin beep number-nya, terus udah gitu color-nya apa sama warna apa. Hi, good morning. Jadi kayak muter-muter gitu supaya nggak terlalu apa namanya ramai atau nggak terlalu macet. Perfect, bagus, rapi banget. Hi.
Thank you so much, and this is my big thing. Yeah. Okay. I'm from Indonesia. Do you fit Indonesia? Sorry. I'm from Indonesia. Do you fit Indonesia? No, but I'd like to. Okay. Okay, well then. Thank you so much. Yes. Wow, thank you so much. Thank you. We scan it here. Okay. And I'll get your t-shirt for you. Jadi ini adalah sepatu kolaborasi Adidas untuk Boston Marathon dari tahun 1989. Boleh. Oke okay guys, sekarang kita mau shake out round 8 kilo. Pokoknya ikutin aja deh. Dari dingin tapi sikat. Yuk. Sekarang lagi breakfast and this is the day chat. Deg-degan iya sih gue, cuman kayak gak mau mikir deg-degannya, cuma mau mikir have fun-nya doang. Jadi kayak sampai sana tuh udah yang penting race-race aja, yang penting nikmatin view-nya, nikmatin perjalanannya, pokoknya happy. Sekarang waktunya kita untuk pulang ya. Dari bandara Boston mau menuju ke Dubai. Di Dubai enggak tahu sampai kapan ada di sana karena memang ada force majeure juga. Cuman ya udahlah, karena nama istri sama anak. So, mudah-mudahan kita dilancarkan ya pulang ke Indonesia. Amin ya Allah.